فهذا الذكر أجزناكم فيه عن شيوخنا بسندهم إلى رسول الله. Dan zikir ini saya ijazahkan kepada kalian dari guru-guru kami hingga Rasulullah. 100 مرة كل يوم لا إله إلا الله الملك الحق المبين. Baca tiap hari 100 kali kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tamamuha Muhammadur Rasulullah Shadiqul Amin. Setelah selesai itu mengucapkan disempurnakan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Qala man qalaha kull yawm 100 marra kanat lahu amanan min al-faqr. Yang membacanya setiap hari 100 kali maka dia akan aman dari kefakiran. Wa unsan min wahshatil qabr. Dan dia akan mendapatkan kenikmatan dari bahayanya dia dalam alam kuburnya. Wastaftaha biha babal ghina. Dan dengannya dia berarti telah membuka pintu-pintu kekayaan. Wastagra'a babal jannah. Dan dengan kalimat itu berarti dia mengetuk pintu-pintu surga.